aku bisa melayang tanpa pegangan, Bang. Melayang, terbang. Terbang. Siap, Bang? Siap. Siap, Bang? Siap. Pegang ya. Bang, bantu, Bang. 1, 2, 3, nanti disuruh. 1, 2, 3, Abang langsung hitung ya. Iya. Ya? Dah? Nanti itu. Bang, bantu, Bang. Ah, bantu, Bang. 1, 2, bantu, Bang. Iya, iya. 1, 2, 3. Sendiri ditemani konten kreator juga, pasti kalian udah tahu ya kan, Rio Pandia. Dulu namanya siapa? Bonjai. Bonjai, Bonjai Anjay ya kan. Sekarang kita ganti ya. Apa cuci cewek? Apa cuci ya? Kamu kan pirang. Kamu pirang. Oh gini aja ya. Bunjing. Apa tuh? Bule. Anjir. Iya, iya. Oke, mantap ya. Jadi kali ini kita bakalan buat video prank lagi. Prank ini agak lain daripada yang lain. Ya itu prank magician, magician comedy. Oh, berarti sulap komedi ya? Iya. Kita sulap sama target lucu-lucu gitu? Lucu-lucu lah, pokoknya okay. Lucu kali sulapnya. Nanti kalian kalau penasaran, tonton video ini sampai habis kan. Jangan lupa like dan subscribe, di share ya videonya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Rio Pandia. Oke okay. Kalau penasaran, tonton video sampai habis. Ini kan aku mau jumpaan sama cewek gitu. Aku baru kenalan dari Bigo Lab. Oh. Iya iya iya. Tahu kan aplikasi Bigo Lab itu kan? Tahu. Jadi gini, aku mau jumpaan cewek itu di sini. Aku baru pertama kali kenal Bang. Maksudnya gini, dia badannya gemuk. Besar. Besar. Jadi datang ke sini. Oh ini nelpon nih Bang. Halo Beb. Iya. Bang. Ya, aku nunggu di sini nih. Pak. Bisa ya? Enggak lah. PT bos. Ya. Jangan naik Supra, badan gue. Ya. Waalaikumsalam. Suaranya itu ini nyaring gitu, Bang. Apa, Bang? Merdu suaranya kalau ngomong, macam nyanyi lah. Iya, makanya aku suka kali tipe orang cewek itu yang kayak gini. Tapi kan nggak nyanyi kayak di kamar mandi kan? Beda dia soalnya. Abang orang mana, Mas? Abang? Orang Stabat. Oh, Stabat sini? Oh, situ ada wisata alun-alun ya, Bang? Ada. Jauh ya, Bang, dari sini? Kalau dari sini mungkin anggaran 15 menit lah, dari Binjai ini. Abang orang mana, Bang? Aku orang Medan. Medan. Abang pernah ke Medan, ya? Lapangan. Iya, lapangan Medan. Sore, Bang. Bang, sore. Sore, Bang. Maaf, ganggu waktunya nih. Oh, iya, iya. Gak apa. Gak apa ya, Bang? Jadi gini, Bang. Aku... Saya kan ini ikut audisi peserta sulap, Bang, di Sumatera nih. Oh, abang pesulap? Iya, pesulap. Gue sulap kok, rambutnya kayak anjing. Boleh anjing. Sorry, Bang, sorry. Jadi gini, Bang. Aku di sini mau buktikan ke abang atau nanti supaya aku nanti peserta sulap nanti gak grogi gitu, yeah. Bang. Ini kan di Sumatera, Bang, besar. Yeah. Ya aku mau kasih tahu ke abang sulapku ini pantas nggak ikut jadi peserta. Oke. Ngomongnya jelek aja. Oh enggak, bawaan gue kayak gini, Bang. Hah? Memang mukanya kayak gini, Bang. Iya. Kawannya, Bang. Ah, baru kenal. Kenal gini aja. Oh, iya. Mau nanya sih. Boleh tahu kan? Boleh nggak nih, Bang? Boleh, nggak apa-apa. Jadi sulapnya sebenarnya ini sederhana, Bang. Ya. Sederhana kali sulapnya. Cuman menghilangkan benda dalam kejap mata, Bang. Woi, hilangan telalat tuh bisa nggak? Itu bukan urusan saya pesulap. Oh, kalau mau hilangin operasi kali. Iya, kali ya. Makin emosi, Bang. Masa hilangin telalat itu nggak ada akhlaknya. Mukanya kayak gini jadi cemana lagi? Aduh, jadi gini, Bang. Boleh kan, Bang? Yes. Aku ngasih tunjuk sulapku yang apa sederhana, Bang. Pakai smoking, Bang. Smoking. Ah, boleh ya? Jadi gini, Bang, sulapnya sederhana kali, Bang. Ini, Bang. Kak, nanti kan, Kak. Bang, sederhana kali. Aku bakalan tunjukkan ke kakak dan ke abang ya. Perhatikan, Bang. Kosong, Bang. Yeah, yeah. Ini aku
coba buktikan ke abang ke kakak, bilang tadi ya. Berarti kan bang, jangan sedih bang. Kalau sedih nanti bang, abang udah terlewat ya sama sulap. Siap. Siap ya. Iya. Kan. Enggak tadi suruh enggak boleh kedip ya bang. Iya iya. Kedip enggak boleh. Mingkem boleh mingkem. Jangan. Nah ya. Satu bang. Coba ya bang. Ini kalau misalnya coba pertama gagal, maaf bang. Satu. Perhatikan, perhatikan bang. Masukkan pelan-pelan bang. Aku masukkan. Dan lagi. Dan lagi. Red. Perhatikan bang. Ya, hilang. Wih, hilang. Eh, tokoin. Gitu ya, Dan. Oh, tadi tokoin. Aduh, malu-malu. Keren, keren enggak? Keren, keren. Masa kayak gitu? Yang lain ini enggak ada, Bang? Yang lain? Oh, ada, Bang. Tapi ini yang lain, Bang. Aku takutnya Bang nanti mentalnya kena, Bang. Karena ini aku bisa melayang tanpa pegangan, Bang. Melayang, terbang? Terbang. Aku percaya enggak? Enggak. Aku percaya enggak? Jadi ya? Iya, ada buktinya dulu baru percaya. Oke. Okay. Memang aku nih trek ini baru buktikan lah, Bang. Buktikan. Oke, okay, trek ini tadi malam ya aku baru berhasil. Dua kali percobaan, sekali berhasil, sekali gagal, Bang. Jadi aku coba yang ketiga nih ya. Abang tolonglah, Bang, rela apakan relakan untuk jadi bantu saya. Oh, asisten. Abangnya apa kakak? Aku aja lah. Ya jelas. Aku jaga dia aja. Siap, Bang? Bang, tapi ini nanti kena mental abang loh, Bang. Bahaya, ini sulapnya bisa terbang tanpa pegangan nih. Hah, terbang nggak? Percaya, enggak. Buktikan, enggak. Bang, ya. Ini aku simpan dulu alat yang tadi. Simpanlah dulu. Ini aku tunjukkan ya, Bang ya. Semoga berhasil, Bang. Kalau berhasil, tepuk tangan ya, Bang. Oke, siap. Oke, siap. Kok, abang duduk. Jongkok, Bang, jongkok. Jangan gitu, Bang. Ini kebiasaan dia nggak rapi, Bang. Jadi gini bang, sederhana, agak kemari lagi bang, nanti kena abang takutnya. Terbang soalnya ini nggak boleh jarak deket juga kan, jadi agak jauh. Siap bang. Siap. Nanti abang bantu gini bang, abang cukup bantu. Hitung 1, 2, 3, sulap itu akan terbang. Langsung terbang. Mau bang, ada yang mau terbang. Iya, ada. Terbang. Ini ya. Sederhana, coba kau pegang ya. Pegang. Satu lagi pegang, nanti taruh sini ya. Nah sini, ya. Nanti kan aku kasih kan sini bang. Oh iya. Tiba-tiba ya. kaki aku sini. Tangan aku nanti tiba-tiba aku tambah pegangan bang. Oh. Cuma kakiku aja di sini bang. Oh, berarti aku terbang gak pakai tangan? Enggak lah. Bisa kan? Bisa. Bisa, coba ya. Bantu ya. Pegang ya. Bang, bantu bang. 1, 2, 3, nanti disuruh. 1, 2, 3. Abang masih hitung ya. Ya. Bisa, itu enggak. 1, 2, 3, 3.